Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya The Cups One. Oke guys, untuk hari ini kalian yang sedang menjalankan puasa, gimana puasanya guys? Lancar guys? Semoga puasa kita lancar sampai akhir ya guys, sampai nanti Idul Fitri, dan semoga amal ibadah kita diterima guys, puasa-puasa kita guys. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke guys, kita langsung saja masuk ke game Dread Out yang kedua ini. Oke, kita masuk, kita lanjutkan yang kemarin. Oke, di part sebelumnya ini si Linda pertama kali main itu kita keluar dari sebuah lemari besi yang ada di ruangan kelas. Ternyata si Linda itu entah disekap oleh teman-temannya yang sedang melakukan ritual terlarang guys, karena teman-temannya itu dendam dan benci kepada si Linda karena teman-temannya yang ada di part 1 meninggal semua guys, dan mereka menuduh bahwa Linda lah yang membunuh teman-temannya itu. Lalu di sebuah kejadian aneh terjadi setelah mereka melakukan ritual. Oke, maaf guys, tadi aduh, saya ketika harusnya melanjutkan permainan, saya malah mengklik permainan baru dan menimpa servan yang kemarin. Jadi saya harus ngulang dulu dari pertama. Aduh, oke, kita langsung aja lanjut ke si Lindanya. Oke, sekarang mandi dulu kah? Kamu mandi dulu, Lin. Oke, karena akan sekolah, kita mandi dulu biar bersih-bersih. Perasaan ini cuma ini doang, kayak sepatu dan kaos kaki. Teman-teman panti asuhan, oh, anak-anak panti asuhan. Ada di mana ya mereka sekarang? Oh, aku tahu. Pakai jaket nggak ya? Ini lebam-lebam badan. Pakai dong. Nggak bisa. Ini ada apa? Surat panggilan. Ini harus lapor polisi setiap minggu. Oh, mungkin karena kejadian dari yang pertama. Untungnya sekarang udah beres pengalaman yang traumatis banget gua. Mudah-mudahan mereka enggak minta gue balik ke kota terkutuk itu. Oke. Sip-sip, kita keluar. Kita ada note apakah untuk awalnya ini? Enggak ada. Baik taksi. Oh, distrik mau kita ke sekolah. Ntar kita lihat dulu ya situasinya. Oh, ini kos-kosan. Kita lihat tuh, kita siapa ini, siapa ini? Teman kos Linda. Syahan. Oke. Coba bisa bentar ya. Saya ganti dulu bahasanya, bahasa Indonesia udah sih. Subjudul bahasa Indonesia. Kita cek ke sini on the TV. Oke. Okay. Oh, film kartun, guys. Ada siaran apa lagi? Oh, apa ini? Transformer. Wow, wow, wow. Oh, ini musik-musik. Kita lihat dulu. Ada musik apa-apa. Oh, ini sama sih game ya dengan di kita. Kita iring musik. Oh, matikan, matikan. Nanti ada kopi. Oh, Ibu Kos? Halo, Ibu Kos? Ini kayak yang di Kung Fu Hostel ya modelnya. Eh, mereka sekolah. Mohon. Ingatlah bohong. Oh, siap, Bu. Oh, bayar lagi kosan. Udah hampir telat tahu. Oke. Okay. Bawa gayung segala. Ke atas dulu enggak? Ke atas dulu lah kita cek. Ada teman kosnya enggak? Ini siapa? It's terror time. Gitu mahal banget uang sewaan. Iya, mahal banget. Bentar-bentar, saya kecilkan musiknya. Audio musik-musik. Nah ini
Takutnya kena copyright kalau ada musik kayak gini. Gak ada, oke kita langsung aja. Soalnya sebelumnya kalau ada musik kayak gini suka kena copyright guys. Jadi ya biar gak ribet aja nyeting lagi. Kucing sialan, kucing sialan. Kucing ban, sepatunya dicuri sama kucing. Sumpah gue bakalan mat pagi Linda, sore gue nggak tahu kalau berdiri situ. Oh nggak apa-apa Cin, boleh kok, malah gue bakalan bantuin cari sepatu. Oke kita cari, coba gue yang beliin sepatu itu. Ada sebuah not baru dan misi baru, kita cek dulu. Kim janji bakal kasih backpack punya dia kalau gue bantu. Oke kita bakal menerima backpack kalau sepatu dia kita bantu carikan. Katakin pelakunya itu kucing. Oke. Ini ada seekor kambing. Kucingnya kucing yang di atas gitu. Sepertinya kucing yang tadi di lantai 2 kan banyak kucing. Kata kita cek dulu yang di luar. Oh ini ke jalan, ini ke jalan. Itu apa? Ada teman. Oh, tabrakan. Kita cek foto dulu. Bagus. Oke, kita cek kucing yang di lantai 2 ya. Kan ada kucing tuh. Banyak kucing. Iya, enggak sih? Tempat ini enggak asik banget, kamar sempit, fasilitas pas-pasan. Ngomong suara perbuat ketawa kecekikan di atas. Oh ini tempatnya dengar suara cekikikan di atas. Oh bukan ya, bukan kucing ini. Halo Meng, teman kalian bawa sepatu enggak ya? Enggak ada, berarti emang benar di luar. Kita harus cek kucingnya. Ada ini penjaga kos mah galak gitu. Kita cek ke kiri dulu ya. Kita cari seekor kucing yang membawa sepatu si Kim. Meng. Wah, ini kayak familiar gini nih kalau jalannya. Kalau di Bandung itu kayak di Braga. Iya, ini kayak di Jalan Braga kalau di Bandung. Oke. Sikat. Nenek main pagi-pagi sama main kucing. Game. Ya coba deh kesana. Kucing. Kayaknya dia pergi ke sana deh. Dekat patung jelek itu. Mana ada patung? Patung sana ya. Patung jelek. Kita cek ke sini, enggak kelihatan atau masuk sini enggak. Kayaknya ke sini sih. Oke, patung mana yang dimaksud? Kita cari dulu. Coba periksain deh. Kamu kok pucet banget? Kurang tidur ya belakangan? Mungkin kamu perlu. Kamu buruk ngasih kamu hawa negatif. Oh, jujur aja, gue nggak percaya omong kosong kayak gitu. Istimewa. Ada tahu gejrot guys. Iya tahu gejrot. Khas Cirebon. Tar mana ya? Patungnya. Oh ini patungnya, patung si Maung. Oke kita fokus dulu, kita speak dulu. Rajin-rajinlah membaca. Oke Pak, penganjur gemar membaca. Dia duta baca di kota ini guys. Nah, oh ini kayaknya enggak. Kita minta bantuan. Dasar mandor selalu bikin semua berantakan. Wow, ada sesajen juga sepatu. Iya Mbak, tolong ambilin dong Mbak, sepatunya Mbak. Digigit pecel lele. Dia cuma mau makan pecel lele, mungkin bisa pancing dia. Karena gitu, pecel lele kayaknya enak juga. Sepertinya kita harus membeli makanan pecel lele dulu. Sekarang gue harus cari makanan pecel lele.
Oke, kita berjalan. Oh, ada sejarah juga. Di sini masih estis juga sih. Oke. Aduh, tabrak sampai merah gini. Tatar, tukang pecel lele di mana ya? Itu kan. Aduh, maaf maaf, saya penyeberang tidak lihat-lihat menu. Espresso, plat cappuccino, kalau bukan berarti bukan di sini. Oh itu ada embok-embok di sana toh, tapi tak lihat. Oke, kita ke sana. Sepertinya itu yang jualan pecel lele. Apakah ini? Eh, ini Prama membaca nasi. Sebentar lagi. Bukan hari ini. Sebentar lagi. Gak ada di sana, gak ada. Kita lari dulu. Ini apa? Cok 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 cok. Mana yang jualan pecel lele ya? Ini udah sampai ujung apa bukan sih sih? Oke, kita cari dulu. Ini apa ini? Oh, ini harus pakai Gojek. Bukan, bukan, bukan. Bukan, berarti bukan ke sini, itu harus pakai Gojek. Mas Jim. BCL 49 Jalan Raya. Oh, mantap. Pas kita nyebrang dulu. Kita harus nyari makanan. Makanan itu, makanan itu. Tar, kita jalan dulu ke sini cari makanan pecel lele. Nah, ini nih. Apa ini? Isi Mart. Isi Semangat pagi. Pagi. Dari Iris Mart, 100 pembuatan lokal semboyan. Bisa masuk kah? Enggak bisa soalnya. Oh, ini bukan tahu gejrot lagi. Tahu gejrot. Kita nanya bisa coba periksain deh. Ah, ini yang tadi. Oke oke. Gak usah atau masuk situ pasar impres ya. Ya masuk itu, kita kesini cari yang jualan pecel lele. Ini apa ini? What? Udah keluar DVD bajakan, ya ampun. Gak banget beli barangan bajakan, jangan. Pagi neng, sahurna kia. Pemakaman kuno banyak juri gentayangan. Oh, para sesuatu itu dibangun. Sekarang buat nenangin jurik-juriknya. Mama pernah kerja di sana ya malam. Setelah 3 malam tidak ada kejadian edan namanya. Ah, ini dia. Mang, beli satu, Mang. Kita belum. Oh, buat dia. Iya. Dua persi. Siap. Siap. Oke, kita mendapatkan 2 bungkus pecel lele. Inventory. Nice, pecel lele. Sebaiknya gue kembali dan anterin makanan. Siap. Bentar. Saya ambil dulu posisi untuk thumbnail. Oke, dapat. Sip. Kali aja butuh. Soalnya bingung kalau thumbnail itu. Kita lihat dulu kanan. Aman. Udah kerja-kerja pak. Jangan ngompol aja. Gosip terus. Hei. Kita anterin dulu makanannya. Untuk kita dapat sepatu yang diambil dari si kucing ini nih. Hai, kamu 2 bungkus sip. Makasih ya, Neng. Sama-sama, Mbak. Oke. Kita kembali lagi cek catatan. Misi berhasil, lanjutnya anterin sepatu King. Nice, nice. Biar kita mendapatkan backpack dari si Kim. Dannya atas imbalan mencari sepatunya yang dibawa si kucing tersebut. Oke.
Gas, 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 gas. Nah ini. Thanks, Lin. Oke, sama-sama, Chen. Ambil deh buat lo. Mana tasnya? Gue harus cabut nih, ntar lagi gak kesepalan. Dus, dus kucing sialan. Lo pisin sepatu gue. Oke. Kita cek tasnya. Mantap juga, manis juga. Kita cek ada catatan baru. Yeay, gue punya backpack baru. Pengen pergi sekolah, mudah-mudahan gue gak telat sip. Kita panggil Mamang Gojek kita dari sini. Ibu pos. Itu yang berantem belum selesai aja. Oke, kita panggil Mamang Gojek dari sini. Salah. Ya, pergi ke lokasi Jalan Lele nomor 66. Kita menggunakan sudah sampai. Mana Mang Burai yang kemarin penjaga sekolah? Lari. Kita sapa dulu Mang Burai. Pagi, Mang. Gimana kabarnya, Neng? Saya masih sama seperti kemarin-kemarin kalau kejadian malam kemarin, enggak usah khawatir. Saya enggak bakal cerita. Oke. Atur nuhun. Masuk. Udah ada guru. Telat nih. Linda Melinda. Linda Melinda. Oke, Bapak-bapak. Tadi. Saya tunggu sebentar. Terluka karena sebab yang saya rekomend. Kamu tahu sesuatu tentang itu? Beberapa murid mengaku melihat kamu baru pulang di sekolah malam hari. Apa? Kamu udah tahu soal dengar ya, mulai sekarang. Kalau semua pelajaran sudah selesai, oke. Nah, ngerti toh? Ngerti, bos. Oke, Pak, masuk kelas ya. Ibu cantik, ini siapa? Saya. Buang-buang duit. Inovasi kelas yang sama terus-menerus setiap tahun, rusaknya. Kita bisa sapa majalah porno ya Tuhan, nggak salah. Ketahuan bahwa majalah porno. Oke, kelas kita mungkin sama dengan kelas ini, kita sapa dulu. Murid gila balap. Kalau gimana gue pengen jadi vlogger kalian. Oke, mantap, cita-cita yang bagus. Kita lantai dua sini. Nah ini apa? Udah pada dengar. Selina bikin kita curiga banget. Udah. Biang gosip semua. Ini kelas kita sepertinya. Ya. Kita sapa dulu teman kita. Mbak duduk gue duduk deh sampai kelas dimulai. Oke, duduk sekarang aja lah. Kita tunggu sampai pelajaran dimulai, teman-teman. Belum? Akhirnya bel juga. Bel pelajaran sudah berbunyi dan kita saatnya belajar. Salah. Kita bunyi. Oke, mata pelajaran dimulai. HP-nya ada yang telepon, siapa ini? Awas Lin, kedengaran buram ya. Makin buram. Tiba-tiba jadi gelap gini ya. Apakah Cilinda cuman ngelamun? Cuman ada
Oh. HP-nya error. Aduh. Mati, HP-nya mati. Kita pelan-pelan. Siapakah ini yang berdiri di depan? Doni. Gak ada penjayaan sih. Ini si Ayan, si Doni. Kenapa, ada apa? Terus harus kemana ini? Bentar. Kita balik dulu ke kursi. Apakah kita harus masuk ke lemari lagi? Enggak. Iya, berarti kita harus interaksi. Bentar. Cek. Enggak ada misi baru. Ini lilin enggak bisa dibawa ya. Ini ini ada orang lagi. Ini Ira. Ini Sally yang di depan. Bu Siska. Orang-orang ini bertanggung jawab atas semuanya. Woi, hilang. Kenapa kalian? Ada yang enggak? Mata batin si Linda makin kuat. Yang tragis itu, aduh, yang gantung diri ya. Good morning, class. I'm so pleased to meet you all. Saya Mariska Gandasasmita. You can call me Miss Siska. Ibu Siska, okay. I'll be your teacher today. Ada wali kelas baru. And I hope we can all get along nicely. Okay. Kita bekerja sama dengan baik. Babak 1 restitusi. Okay, guys, kita kembali lagi dengan keadaan. Dengan keadaan mencekam di sekolah ini, entah ada apa ini. Ini ada, kameranya error. Ini serem gini ya. Nggak bisa pengaturan ini. Okay. Guys, kita jalan dulu ke sana. Nggak ada. Kita keluar aja langsung. Ada darah. Nggak ada. Ini ada sebuah tengkorak. Ngeri. Pintunya jadi kayak penjara. Ini di mana? Ini harusnya kan lantai 2 malah jadi gini. Kayak ketutup lagi. Ini sih tebing, kayak tebing ya. Kameranya error. Oke, kita ke ruangan sini, kita lihat yang lagi di renov. Enggak ada apa-apa. Oke, kita balik lagi aja. Kalau ngebayangin sih, kayak gini asli dibawa ke dunia lain. Enggak kuat, Abang. Ini ruangan kosong lagi. Tar. Ini ada apa ini, Abang? Astagfirullah. Ada pintu. Temboknya berasa aneh ya. Kita jalan-jalan. Ini ada potongan badan manusia apa atau bukan ya? Oke, kita face aja, face. Ini bisa, nggak bisa. Kita cek ke ruangan yang ujung, jangan dulu ke lantai 2. Ini nggak bisa, aneh. Berarti kita harus ke lantai 2. Ini pintu cek dulu, nggak bisa. Hati-hati, awas. Nggak ada aman. Hati-hati, ini ke ruangan yang masih direnov.
kita ruangan direnov, ada sesuatu yang aneh kah? Gak ada. Kita langsung lanjut ke ruangan berikutnya. Oh, ada yang masih ngajar? Oh ya, ruangan yang ini yang ada lilinnya. Ayo, kenapa masih jalan? Kamu nama-nama ada begitu. Pelajaran sudah dimulai, segera duduk. Duduk. Ayo, kenapa masih? Oke. Ini si bapak ngajar siapa ya? Kita mulai ya sekarang. Di tahun 1982 pusaran energi gelap yang meledak konservasi universe. Oke, planet bumi bilang uniknya matahari melawan balik fenomena ini. Akumulasi informasi dari energi ini mengandung, wah, terlalu panjang. Kita lihat belakang. Kita ambil dulu untuk thumbnail. Oi! Tidak. Oh, diambil HP-nya. Oh. Ambil. Kamera. Aduh. Jangan mendekat. Oke, jangan fokus dengan teleponmu. Jangan terlalu. Oke, itu cahaya panas sekali. Catatan baru, kita cek catatan baru. Burung nyerimin itu tiba-tiba berubah habis kena lampu flash. Dia bilang jangan terlalu fokus sama handphone. Oke, mundur. Flash bisa matikan. Oh, bentar. Kita mundur dulu atau kita keluar ruangan ya. Jangan terlalu fokus. Telepon itu cahaya panas sekali. Oke. Oh, kita keluar aja. Keluar atau bentar, kita baca dulu catatan. Jangan terlalu fokus. Bentar, ini soalnya nggak bisa dimatiin flashnya. Atau emang harus dilawan gitu ya? Enggak, emang gitu. Berarti kita harus ke cek. Nggak bisa. Oke, kita keluar aja. Kabur. Bentar, kabur apa ada jalan ya? Nggak tahu, kita coba ke bawah dulu. Oke, kita ke bawah dulu. Itu ada jalan, jalan yang tadi ya. Ini kebuka nggak ya? Nggak mesti. Kita coba dulu, balik dulu ke ruangan. Hey. Kamera, soalnya nggak kayak kamera udah rusak ini. Error, belum bisa pakai kamera. Ke sini. Guru bilang soal fokus ke handphone dan lampu. Kita matikan dulu. Oh, bisa ke depannya. Oh ya. Oh kan. Sip. Jadi kita pakai cahaya. Eh. Kaget. Oke, awas. Kita lari lewat sini. Eh, nggak bisa ya. Udah merah. Oh, iya, takut dengan cahaya. Oh, dia takut lagi. Mati belum. Oke. Langsung lari. Nggak bisa. Oh, bisa. Sip, aman. Oi. Fokus. Ini kena ini sih. Jangan. Tunggu. Oh, kamu menipu saya. Hei. Ternyata banyak. Hei, lari. Sip, lari. Hei, ada kucing. Ini kucing yang oh, ada pisau. Kok kamu bantuin aku sih? Siapa sih kamu? Oke, kita punya pisau. Kita cek. Kita masih ada kunci sebilah pisau dapur yang diberikan oleh kunci. Oke.
Apakah kerusakan pada musuh-musuh Linda? Siap, siap. Kucing putih masih gue bisa kenapa ya? Meng, kenapa kamu, Meng? Hai. Oh, hilang. Oke, kita bisa keluar. Oh. Ada apakah ini? Aduh, bawa arit. Hai. Kasih cahaya dulu. Hai. Aduh. Jangan dulu. Hai. Aduh, kena lagi. Mati. Meninggal. Semacam lain sebenarnya keluar dari ketanggeran hitam. Oke. Kita kalah sama hantu yang bawa arit. Aduh. Kita lanjut lagi ke sini. Oke, kita cek. Kita lawan hantu. Hei, men, sabat-sabat aja ini orang. Aduh. Hei, menghindar. Langsung jalan. Ini stresnya. Hei, kena. Waduh, panjang sekali. Flashnya, arahin. Oke, kelemahannya adalah belakangnya ya, belakangnya. Oke. Tekan lift button. Bentar. Langsung. Oh, nggak bisa menghindar. Oke. Kabur dulu. Ah, mantap. Tusuk. Nice. Ah, sip, tusuk lagi. Hei, hampir. Oh, sip. Oh, jantungnya lagi, nice. Oh, sip, tusuk lagi, nice. 3 kali, mundur lagi. Habis kah? Oke, kita menang lawan hantu ini. Oh, masih banyak anak buahnya. Mundur lagi, mereka terpojok. Nice one, mati satu. Guys, nanti pedia. Guys, tusuk lagi. Sekarang kejam sekali ya mainannya di tempat kamera. Kok nggak ngaruh?
Asik. Oh, mati. Tinggal satu lagi, satu lagi. Oke, tusukan. Tusuk. Oh, nice, nice, nice. Kita berhasil, kita berhasil, kita keluar dulu. Kita keluar. Oh. Oh. Tiba-tiba banyak darah. Ya benar, ini si Lina diculik ke dunia lainnya, guys. Tanpa sepengetahuan orang lain, kayaknya itu teman-temannya nggak sadar juga. Tiba-tiba Linda masuk ke ruang. Linda harus dicek di rumah sakit ya, Bu. Nuhun, Pak Mamat. Nanti saya suruh ke sana. Nuhun, Nuhun, Pak Mamat. Oke. Atur nuhun, Pak Mamat. Ntar ibu kos. Bangor mana teh? Punten bu, atuh. Ke jaket sana kamu bakalan bikin heboh kalau mondar mandi kayak gini. Oke. Okay. Oke okay, guys, untuk kali ini episode part kedua si Dread Out kedua ini saya sudah cukup. Saya cukupkan sampai dulu di sini. Oke okay, guys, saya cukupkan dulu sampai di sini ya guys untuk part kedua ini. Jadi Silinda dengan kondisi badan yang berlumur darah setelah mengalahkan hantu, entah hantu apa sih, kita coba lihat dulu ke Wikipedia. Oh, hantu jerangkong. Jerangkong berawalnya adalah hantu kerangka manusia dari Indonesia. Kembar memakan telur untuk memperpanjang usia mereka. Oh, hobinya makan telur. Jerangkong berevolusi menjadi monster hybrid yang lebih berbahaya saat roh kotor. Oke okay. Tadi kita melawan roh jelangkong. Sip. Untuk catatan berikutnya belum ada. Oke okay, sip. Nice. Oke okay, terima kasih untuk Dread Out di part kedua ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini ya guys. Kalian tunggu ya di part ketiganya dari gameplay Dread Out kedua ini guys. Dan jangan lupa kalian subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian menerima notifikasi setiap saya upload video ya guys. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.